Bun, kembali lagi bareng aku Nurmaya Ningsih di channel ini tentunya. Nah, kali ini aku bakalan review apa namanya krim dari gamelan ya. Jadi aku tuh pernah nonton di TikTok gitu kan, sering banget seliweran tentang dia gitu. Jadi itu kayaknya aku harus coba deh gitu. Nah, sekarang aku mau aplikasiin ke muka aku. Jadi di sini ada dua ya. Jadi yang di sini, yang ini tuh untuk mengeksploitasi. Jadi nanti kita pakai ini dulu. Dan di videonya itu, kalau misalnya aku lihat iklannya gitu ya, itu tuh kayak ada kotoran gitu langsung keangkat gitu. Jadi kayak bagus banget, sebagus itu. Terus untuk yang Lazy Cream-nya itu, yang satunya lagi tuh untuk apa namanya, membuat kita tuh kayak 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 apa ya, kayak gak usah make upan lagi, udah cukup pakai Lazy Lazy Cream-nya dari gamelan aja gitu. Namanya juga Lazy Cream, jadi kayak bener-bener kalau kita lagi males nih buat dandan, ya udah pakai dia aja gitu. Mungkin konsepnya emang gitu kali ya. Dan kalau misalnya aku lihat iklannya lagi nih, wah gila, itu muka yang tadinya kayak kusam nih, kayak gue gini nih, terus pori-pori nih kelihatan gede-gede gitu, itu tiba-tiba langsung mulus gitu loh. Jadi itu kayak tertantang gitu, rasa kepo saya itu tertantang gitu kan. Dan video ini guys, no cut no edit ya, jadi bener-bener, oh sorry, jadi ini bakalan bener-bener langsung gue upload setelah selesai kita coba. Oke, yang pertama ini masih segelan ya nih, Orange Exfoliating Whitening Gel. Sorry ya, bahasa Inggris gue tuh gak bagus, kan emang gue gak terlalu suka bahasa Inggris sih. Oke, kita buka aja. Ini masih di segel ya. Oh iya, ini tuh aku beli di TikTok. Jadi aku beli di TikTok, kebetulan mereka lagi live gitu. Terus mereka jual itu harganya 88.000, kayak lagi promo lebaran gitu. Nah ini 88.000, aku dapat 3 barang ini, gila gak sih, murah banget, oh my god. Karena kalau misalnya kalian pengen tahu ya, satunya itu harganya bisa sampai 99.000. Jadi ada, kan aku juga ngeliat beberapa toko ya, jadi ada toko yang menjual sampai 99.000 satu benda ini doang. Ada yang 60.000, kayak gitu juga. Dan aku dapet 3 barang ini 88.000. Gimana saya tidak check out? Ya enggak sih. Jadi kayak jiwa Miss Queen saya tuh meronta-ronta gitu, kayak ayo beli gitu. Kapan lagi loh? Gitu sih. Wanginya udah kecium ya. Yuk, mari kita lihat. Maklum ya, aku tuh baru banget yang namanya review-review beginian, karena ya, you know lah ya, gue tuh emang gak terlalu suka dandan kan. Kalau di sini sih ini dijual di beberapa negara ya, jadi kayak di Hong Kong, terus ada di apa namanya Korea juga pakai ini. Jadi mari kita coba. Wow, wanginya enak sih. Kita lihat. Well, no, kok nggak keluar ya? Apa harus ditusuk dulu? PR deh. Wait the minute. Mana lagi tuh? Lu punya tusuk konde nggak sih? Wait ya guys. Elah, ternyata kan emang nggak mau di-cut. No cut no edit gitu kan. Apa emang harus dibuka dulu ya? Gue yang gak tahu. Dibuka dulu, say. Nan. Gak usah dicolok. Dibuka gini aja. Pek. Tuh. Pintar banget ya Anda. Aduh. Udah tutup lagi. Oke, kita coba. Gimana? Oh. Ini sih teksturnya bening gini ya. Aduh. Langsung aja kelayapan. Mari kita coba. Rasanya teksturnya sih ya gel gitu.
Tau nggak sih kayak kita lagi kalau misalnya krim buat apa namanya? Krim buat itu tuh cuci tangan tuh, gel cuci tangan gitu. Aku bakalan pakai di sebelah sini dulu ya. Jadi katanya sih tunggu tunggu beberapa menit dulu sih, 1 menit deh kayaknya. Terus baru kita gosok gosok. Oh. Maaf ya, lagi ramai di sini. BTW aku udah cuci muka ya sebelumnya ya. Ini ya pada keluar sih. Nanti kita bandingin ya sama muka sebelah aku. Wah. Kalau menurut aku, tau nggak sih guys yang ini nih, yang salsa. Aku juga dulu pernah beli, tapi bukan dari gamelan, nah, bukan yang ini. Aku beli ini, salsa yang ini. Ini juga teksturnya hampir mirip, baunya sih beda ya. Kalau ini kayak lebih ke karet-karet gimana gitu ya. Kalau ini sih emang wangi sih, enak, enak sih, baunya enak. Tapi teksturnya sama, sama persis ya, sama persis guys. Cuman kelihatan gak sih tuh perbedaannya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada perbedaannya nggak? Oh my gosh. Oke, kalau gitu aku bakalan ini dulu semuanya ya. Wait. Aku skip bukan skip ya. Aku pause dulu ya, nanti kepanjangan videonya. Oke, jadi ini udah semua ya. Oh my god. Kayak aku mau bilas dulu ya, karena ini agak agak lengket udahnya tuh, agak lengket gitu. Cuman gimana kelihatannya, apakah lebih bersih? Kalau aku lihat di cermin ya. Emang sih, ininya tuh kayak berubah jadi warna coklat gitu, agak kecoklatan gitu ya. Cuman emang lengket, kalau udah selesainya lengket, jadi kayaknya aku mau bilas dulu. Aku mau ke belakang dulu ya guys, mau bilas. Tapi overall oke sih, kayak lebih mencerahkan tidak sih? Yaudah kalau gitu aku pause dulu ya. Cuci muka, kita keringkan terlebih dahulu. Jadi pas tadi aku cuci muka tuh ya, pas aku cuci cuman pakai air aja tuh nggak bisa. Kayak lengket gitu loh guys. Jadi aku cucinya pakai cuci muka aku yang biasa gitu. Enak sih, lebih kenyal terus kayak emang rasanya kayak bersih gitu. Aku ngerasanya. Nah, sekarang kita mau pakai yang leji apa leji krimnya ya. Wah, aku excited banget sih yang ini karena ini bener-bener kayak aku expect-nya tuh udah tinggi banget sama yang ini. Jangan sampai aku dikecewakan lagi. Oh. Oke. Makanya kayak kita tuh nggak boleh terlalu berharap lebih akan sesuatu gitu. Ya. Ini juga masih disegel, mari kita buka. BTW aku lagi nggak pakai make up ya ampun muka aku. Oh ini ngalangin ya, sorry but it's okay. Sweat.
Ayolah, durasi. Buka gini doang. Susah banget lagi. Tapi kalau dari packagingnya tuh bagus tau. Serius. Ini packagingnya niat ya. Bagus emang. Kelihatan kayak agak mahal gitu. Produk mahal gitu. Oh. Jadi ini kalau ini kayak gini, gamelan leci krimnya. Tuh. Ya. Kita buka. Oke. Terus kalau ini, oh, kalau ini langsung ya, nggak usah ditosok-tosok atau dibuka dulu. Jadi langsung aja kita pakai duit. Aku seruas jari dulu ya. Kalau ini teksturnya bener-bener kayak krim gitu. Krim biasa yang putih gitu. Mari kita oleskan di sini. Aku bakalan pakai sebelah dulu ya. Of course untuk perbandingan dong guys. Ya nggak sih? Aduh. Ini di sini. Oke, mari kita blend. Ini lembek, lembek, lembek di mana gitu. Oke. Katanya sih untuk awal kayak iya sih putih banget gitu. Oh my god, putih banget. Hey, hello. Ntar ya aku ngacanya di sini ya. Di cermin ya. Enggak, karena kalau di HP enggak kelihatan. Oke, kita aplikasiin aja dulu semuanya ke muka aku. Gila sih ini putih banget. Ini kayaknya gue harus kalau mau pakai ini harus sampai ke leher-leher deh. Karena ini tonenya putih banget. Astaga. Astaga putih banget. Ini gimana cerita? Hey, hello. Oh my god. Come on. Gak mungkin dong gue keluar rumah kayak gini. Sumpah sih. Ini putih banget. Terus katanya ini juga waterproof ya, jadi kayak dia nggak bakalan geser walaupun kita usap kayak gini segimanapun dia nggak bakalan geser. Terus kayak dia juga kalau misalnya kita tempelin masker dia juga nggak bakalan transfer gitu. Gak bakalan transfer proof gitu. Yaudah, yuk mari kita. Terus. Wow. Ini sih, aku giniin-gini juga dia gak transfer proof sih. Dia gak geser. Tapi gimana? Nih, muka aku. Ini yang belum, ini yang udah. Jadi kalau sekarang sih emang lebih nyatu ya dibanding yang tadi kayak jong kayak sebelah-sebelah. Nah kalau sekarang tuh lebih nyatu. Terus ya emang lebih sedikit mencerahkan ya, sedikit mencerahkan. Ya udah, aku mau pakai sebelahnya lagi. Oke, maaf ya tadi skip dulu ada adik aku. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Sebelah kanan. Kayaknya kurang deh. Bentar. Kucing. Aku lihatnya sini ya, ke cermin. Oke.
Jadi, setelah aku simpulkan ya. Setelah aku simpulkan, gamelan ini emang cocoknya untuk kaum-kaum yang berkulit putih ya. Jadi buat kalian-kalian yang punya kulit putih, ya kayak orang Korea gitu, Cina itu cocok ya. Tapi buat kita yang emang berkulit sawo matang sih, menurut aku ini agak kurang ya, karena tone-nya itu beda banget nih. Sampai leher aja udah kelihatan banget bedanya gitu. Jadi aku kurang rekomendasi ini ya. Cuman buat kalian yang emang pengen kelihatan putih mukanya, ya udah pakai ini aja. Gamelan. Ini langsung putih dan tuh lihat. Menurut kalian bagus enggak di aku? Dan untuk kalian tahu, ternyata Lazy Cream sama si exfoliatingnya ini tuh bisa dipakai buat badan juga. Jadi nggak cuma buat muka doang gitu. Jadi buat leher juga bisa. Coba kita tambahin ke leher deh ya. Biar lehernya lama gitu. Astaga. Udah kayak apa gue. Udah kayak orang bener gitu kan. Aduh, bingung gue kalau udah kayak gini. Bentar ya, gak kelihatan gue di HP. Emang buat kalian-kalian yang punya kulit mulus nih ya, aku saranin banget sih beli ini. Buat kalian yang punya kulitnya mulus, pori-porinya kecil gitu ya. Terus gak ada breakout sama sekali, gila sih. Ini bakalan bagus banget buat kalian yang emang punya kulit semulus itu gitu. Terus apalagi kalau kalian putih gitu, udah sih. Cocok banget. Gimana setelah aku lehernya aku pakein juga. Segini oke okay lah ya, cuman tangannya. Lihat tangan aku. Coba kita pakein di tangan ya. Salah. Kita pakein di tangan. Karena di sini gambarnya itu nggak cuman buat wajah aja, tapi bisa untuk di tangan. Mari kita coba. Teksturnya sih enak ya buat di blend di tangan. Serius. Gampang buat nyerap juga. Dan si wah. Kayaknya bakalan gue jadiin hand body aja kali ya. Gimana cerita? Tapi serius sih. Enak buat di blend jadi apa namanya? Hand body. Terus tuh, lama-kelamaan jadi warnanya nyatu ya sama kulit. Tuh. Ntar aku juga kasih deh sebelah sini. Kan gak mungkin dong belang bentong gue. Coba, coba, coba. Wangi enak sih. Tapi enakan yang ini. Kalau yang Lazy Game-nya nggak terlalu enak baunya. Oke, gimana? Sekarang udah nggak beda jauh ya sama muka. Jadi gimana buat kalian? Apakah kalian mau beli untuk Lazy Game, Lazy Game, Lazy Cream ini? Buat aku sih ya, aku sih sebenarnya
agak kecewa sih. Emang bukannya sebenarnya nggak usah kecewa juga sih sebenarnya ya, nggak usah ya, karena emang Leji Krim dan mereka berdua ini tuh emang diciptakan untuk orang-orang yang berkulit putih dan emang tinggal di kayak entah itu orang Korea atau orang Cina gitu ya. Dan mereka tuh kan notabene-nya pori-porinya kecil, terus mukanya emang udah putih ya, tone kulitnya tuh udah putih. Jadi ketika mereka menggunakan ini itu tuh bener-bener bikin muka muka mereka tuh kayak glowing, ting 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 banget gitu. Cuman emang cakepnya dia tuh kalau kita giniin pun dia nggak geser sama sekali tuh, dia nggak geser sama sekali, masih stand di sini, nggak bakalan geser kemana-mana. Terus coba aku bakal pakai apa ya? Pakai kertas ya? Ada kertas nggak di sini? Ada kertas, tapi kertas itu sih HPS sih guys. Tidak apa-apa ya. Aku coba pakai ini, apakah dia akan transfer atau enggak? Ngapain kertas sih? Nggak ada tisu apa ya? Nggak ada tisu emang. Di kertas, terus masker juga nggak ada, nggak usah. Sama aja kan. Tuh guys, nggak transfer sama sekali. Nggak transfer. Cakepnya emang di situ, ya. Cuma ya sudahlah. Menurut aku sih ya lumayan lah ya. Tapi ya cuman agak aneh nggak sih tuh jadinya. Jadi mukanya, muka gue kayak abu-abu nggak sih? Astaga. Oh my god. Serasa gue buang-buang duit 88.000. Tapi ya udahlah. Seenggaknya gue bisa ngasih makan rasa penasaran gue. Kalau gitu sampai sini aja vlognya ya, konten hari ini. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like dan share ke teman-teman kalian yang emang kalian teman-teman kalian tuh mungkin mau dan minat buat beli gamelan Leji Krim ini ya. Jadi aku saranin buat kalian tonton dulu video ini sebelum kalian benar-benar tergiur dengan iklan ya. Oke, kalau gitu bye bye. See you di next vlog.